Petugas gabungan Polhutma Perhutani, KPA Banyuwangi Selatan dan Polsek Gambiran berhasil amankan truk diduga muat kayu jati ilegal. Pengamanan truk bernopol K9827GC itu dilakukan saat petugas gabungan melakukan operasi di wilayah Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Selasa 9 Januari 2024. Komandan Regu atau Danru Polhutma Perhutani KPA Banyuwangi Selatan Icuk Setio menjelaskan, awalnya sopir truk mengelabui petugas dengan menutupi belasan gelondong kayu jati menggunakan collar box ikan dan dilapisi terpal. Sementara saat diperiksa, collar box ikan dalam keadaan kosong. Setelah terpal dibuka dan collar box ikan diturunkan, petugas menemukan belasan kayu jati. Saat ditanyai, sopir dan kernet kompak tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen resmi pengiriman kayu jati. Berdasarkan pernyataan dari sopir dan kernet, belasan kayu jati kelondongan itu rencananya akan dibawa ke PT Kreatif Pratama Tanjung Sarim, Surabaya, Jawa Timur. Atas kejadian tersebut, sopir dan kernet yang diduga mengangkut kayu jati ilegal diamankan ke Polsek Gambiran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.